sobi rohimi. Yang belum datang ditunggu. Wali Songo Desa Eptrikoyo bersama Ustaz Agus Bayudin. Beliau ini alumni dari pondok ini. Jadi mau atau mau dia hadir di sini. Kalau udah tuh kualat ya. Hartoyo mana Hartoyo? Ustaz. Ustaz Hartoyo juga alumni sini ya. Jadi kalau dia udah datang kualat ya. Ada pengajian bareng bersama Masjid Majelis Asatidz di Linggau bersama Ustaz Fahmi Atik membahas dikit-dikit subhanallah sedikit baby. Iya oke, ikuti kami terus. Cuman aku ngomong Agus-Gus bersama Ustaz Asami menghadiri acara pengajian pembahasannya dikit-dikit bid'ah. Kok dikit ah? Bukan banyak. Saya itulah yang dikit. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Dan rangka ngaji bareng bersama Majelis Silaturahmi Dewan Asatidz Surabaya. Kenalin kok. Alhamdulillah tentunya. Yas'alunaka 'anil anfali qul al-anfalu lillahi war-rasul الذين يقيمون الصلاة
Hanya Irbad Ibn Sariyah. Berikutnya hadis yang berikutnya dari Irbad Ibn Sariyah. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bajra, riwayat salat al-bajri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu masa salat subuh. Kemudian Nabi salat subuh aqbala alaina menghadap kami bahwa Allah mau'izatan badilah, menyampaikan nasihat yang luar biasa. Darabat lahal ahyun, di mana mata mendengar mau'izah ini tidak sedikit meneteskan air mata, ya, karena penuh dengan keharuan apa yang disampaikan. Wajilat min hal buluk, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ini hati pun bergetar. Pulna uqalu, sampai kami berkata, para sahabat berkata, semuanya bercerita apa yang dilakukan Nabi ini. Ya Rasulullah, kahanna hadihi mau'izhatun wajib. Seolah-olah saking penuh harunya apa yang disampaikan oleh Nabi ini nasihat ini seolah-olah nasihat perpisahan. Fa'usina, maka wasiatlah kepada kami. Apa yang disampaikan oleh Nabi, usikum kitab Allah, saya memberi wasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'ah, agar kita ini mendengarkan apa yang dituntun oleh Allah dan ta'ah, ya. Wa inka na'ab dan habasyian, walaupun orang yang harus kita ta'ah itu ya seorang, ya seorang hamba, ya, dari bangsa Habasyi. Fa'innahu man ya'ishminkum ya rabba adi ikhtilafan kathira. Kata Nabi, nanti kamu akan melihat banyak perbedaan setelah. Tidak tahu kenapa aku hadir di sini, karena sebenarnya saya pernah di sini. Jadi kebawa angin baik sini. Yang ingin saya sampaikan, pertama terima kasih Pak Fahmi yang sudah Kiai, ya Pak Kiai Fahmi, yang telah menyampaikan materi tentang bid'ah. Setelah diuraikan tadi,
ternyata bid'ah itu sebenarnya hampir sama dengan budaya, pengertian budaya yang kita maknai selama ini, yaitu kreativitas atau cipta karsa manusia karena sebuah keadaan dan kebutuhan. Hal-hal yang baru itu diciptakan karena ada manfaat. Jika tidak ada manfaat, maka hal-hal itu akan ditinggalkan. Yang baru hari ini akan ditinggalkan pada masa yang akan datang. Contoh wayang, kreativitas para ulama pada masa lalu itu menjadikan wayang yang sudah ada sebelumnya dikreasikan sehingga menjadi objek dakwah atau alat dakwah. Karena itu yang paling efektif, tempat berkumpulnya banyak orang. Tetapi hari ini wayang tidak lagi efektif. Maka jika itu dulu disebut bid'ah, maka sekarang juga bid'ah yang manfaat, maka hari ini menjadi bid'ah yang dolalah. Karena manfaat, tidak ada manfaat tapi masih dikerjakan. Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Sesuatu yang bid'ah yang tadi diusut mubah ataupun manfaat, tapi ketika tidak memanfaat lagi, Silat. Tapi tetap masih dipertahankan. Nah, itu ya biasanya yang menjadi problem. Ketika disebut bid'ah itu tidak membawa manfaat, tapi masih mau dikerjakan. Tadi Pak Kiai sudah sampaikan salah satunya azan 2 kali pada masa Jumat. Itu alasannya adalah untuk jamaah yang jauh. Nah, sekarang jemaahnya sudah hampir dibilang masjid sudah terlalu dekat dengan rumah. Apalagi disampaikan tadi juga, ini masjid sekecil ini, ngapain juga harus teriak-teriak. Kan begitu kan? Kan anmanfaat. Yang tidak manfaat, dalilnya Ustaz tahu sendiri. Sesuatu yang tidak manfaatnya enggak usah dikerjakan. Nah, ada semayang lagi, Pak. Begitu. Nah, kreativitas yang tidak manfaat itu adalah tidak perlu dilakukan lagi. Nah, yang saya tanyakan, Kiai, ini ada beberapa, kadang-kadang orang nanya, walaupun sudah dijelaskan juga. Contoh nih, sholat traweh itu di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat ada, dan ada dalilnya. Oke. Terus ada yang cepat, kemarin jelaskannya itu sah. Yang ngomong lagi, itu kreativitasnya terlalu berlebihan. Karena salah satu pengertian dari bid'ah itu adalah dibuat-buat. Kan dibuat-buat. Akhirnya huzwa. Apa namanya? Iya. Terus ada lagi yang kalau bahasa wali itu apa? Kalau berlebih hiperbola. Hiperbola. Hiperbola ya. Jadi berlebih-lebihan. Ya besar-besar. Ya. Sementara sholat 23 rakaat dari dulu saya juga ngerti ngebut. Tapi tidak sengebut seperti yang sekarang. Gitu. Karena saya sholatnya juga 23 waktu kecil. Pulang jam 11 malam. Tapi tidak sengebut yang seperti yang terjadi di Blitar dan juga di Sukabumi. Kan begitu kan? Jadi orang nanya. Nah, akhirnya dijawab itu sah. Ini Pak Antoyo juga anaknya bilang sah. Cuman nggak tahu. Nah, ini yang perlu dijelaskan Ustaz. Apakah itu termasuk yang hasanah tadi atau yang mubah atau yang apa? Saya nggak ngerti. Sebagai murid, saya ingin tahu. Itu. Terus, ya kepalangan lah. Ustaz sampaikan yang azan 2 kali tadi masih manfaat atau beda kan itu. Jadi jangan bertanya-tanya. Dikit-dikit bid'ah. Ya, padahal dia mau bid'ah juga udah apa-apa sih? Kan memang bid'ah nian kan? Ya, oh, Pak Edi, walaupun sekretaris MUI kan bid'ah juga pakai kacamata kan. Tapi kan enggak masalah. Fine kalau disuruh bid'ah kan. Ngapain kita harus dibuang bid'ah marah kan? Bid'ah biasa kan. Terima kasih mungkin itu Pak Kiai mohon penjelasannya terlalu panjang, banyak salahnya. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ilatnya sudah hilang, hukum itu masih tetap berlaku bisa. Seperti misalnya azan Jumat tadi kan. Ada perlu lagi atau unik membaca ayat ngaji. Lalu mau dikatakan ini karena tidak manfaat haram. Nah, ini juga kaidah kalau tidak manfaat haram itu juga bermasalah. Kalau tidak bermanfaat itu hukum asalnya ubah. Bukan haram. Haram itu kalau bertentangan dengan syariat. Jadi kalau sesuatu itu bertentangan dengan syariat, baru kita hukumnya haram.
kok orang azan mau dihukumi haram, orang makan enak jadi mubah, makan enak, minum enak, kendaraan bagus mubah itu. Kenapa lagu azan jadi haram gara-gara hilang ilatnya? Itu tidak seperti itu. Karena di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu lebih ekstrim lagi dalam masalah azan. Kalau Nabi, azan itu cuma untuk sholat. Dengan ada riwayat itu mengazankan bayi baru lahir. Walaupun Syekh Al-Albani mendoakan hadis itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ternyata azan bukan hanya terbatas itu. Bahkan adu domba bumi azan, nurunkan apa jenazah dalam kubur itu azan lagi. Kenapa? Secara zatnya bagus, sehingga ada ilah, tidak ada ilah, tak kaki sebab kini bila azan Allahu Akbar, tak masalah, tak masalah. Karena yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang bagus. Nah, tapi kalau diucapkan itu yang buruk, yang memang ada dalil yang menentangnya, baru kita hukumi yang salah. Satu. Kemudian masalah apa? Sholat cepat ya, sholat cepat. Kita tak baca pulau nak menghukumi itu, tapi kita tak tahu. Tak tahu dia tu memang bacanya terbaca ni, anak beda. Yang penting kan rukun. Kalau memang ada jaminan rukunnya terpenuhi, diantaranya yang bermasalah sholat cepat itu satu baca Fatihah. Rukun itu di Fatihahnya itu. Pas waktu tidak dia, kemudian tak pas lagi tak sah. Jadi itu baru menghukumi. Cuma kadang-kadang tu kita jangan mengukur gom dengan diri gitu. Bagi kita, ayo mana aku pasti salah. Lalu bagi dia terdengar persis di kuping dia. Nah, itu satu perhatian. Yang kedua, masalah tumakhina. Masalah tumakhina. Tumakhina itu kan memang di dalam pendapat mayoritas ulama itu adalah rukun. Kalau dalam Syafi'i, Hambali itu rukun. Nah, Hanafi masuk dalam wajib, tidak termasuk fardu. Karena Hanafi itu membedakan antara yang wajib dengan yang fardu. Dalam mazhab Maliki hukumnya sunnah. Sehingga dalam mazhab Maliki sah juga walaupun tak tumakninah. Nah, ini masih ada khilafiyah di kalangan para ulama mengenai itu. Kemudian yang berikutnya yang agak bermasalah, tasahudnya wajib tidak. Karena cepatnya duduknya itu. Nah, kita tak terdengar dia masalahnya sir. Kayak memang lidahnya memang pacaknya ngebut, kita tak ngerti tak sah. Walaupun zahir kami mengatakan tak sah itu secara zahirnya, tapi kami tak berani secara asli hakikatnya mengatakan tak sah. Allah melalui apa itu mengkosankan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Baca malam ada orang yang baca mengkosankan Al-Quran itu 8 kali dalam sehari semalam. Itu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran tulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu arba'un bil lail wa arba'un bil nahar. Itu yang paling banyak mengkhatamkan. Cepat juga tak terkejar kan? Cukur nak secepat aku, tak terkejar. Nah, makanya kita tak baca mukur dengan itu. Karena kita tak mampu. Memang ada ya diberikan kemampuan. Tapi secara zahirnya itu, kalau memang dia tak pas, Fatihah tak terbaca ada yang terlewat, atau tasahudnya tak dibaca, ya tak sah. Itu baik. Kita tak baca langsung menghukumi secara pasti. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini masalah kesempurnaan tadinya. Sempurna itu salah satu versi yang disebutkan oleh Ustaz Fahmi Adib tadi. Dalam pandangan lain, sisi lain, sempurna itu sempurna dari sisi usul, dari sisi prinsip-prinsip, dari sisi teori-teori. Sehingga tidak ada satu pun permasalahan kehidupan ini yang tidak bisa dicarikan dalil. Kalau nak secara tadi rinci tak ketemu. Jangankan nak yang jauh-jauh tak masuk ini. Kita nak cari dalil rukun sholatnya dalam Al-Quran dan hadis tak ketemu. Yang mana baik yang termasuk rukun itu? Yang mana baik termasuk sunnah? Tak ketemu gitu dalam urung kami dua ini mana tak ketemu. Artinya belum sempurna secara detail susunannya itu. Tapi secara prinsipnya tak lengkap kalau sehingga tidak ada satu pun permasalahan yang tak kati dalil, tak kati pasti ada kalau rujukannya dalam Al-Quran itu maksud sempurna. Secara prinsip umum sudah sempurna. Tapi kalau Al-Quran 30 juz 6236 ayat itu tak bisa mencakup seluruh
nyata sikok-sikok permasalahan kehidupan ini itu tidak mungkin. Dan itu dapat kita lihat bahwa banyak sekali para sahabat itu yang melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita nak diterapkan berarti ini hamba, padahal yang tidak menjadi agama pada masa Rasulullah tidak akan pernah menjadi agama itu. Ya, kaul masyhur Imam Malik itu. Pamalam yakun yawma idin dinan fala yakunu yawma dinan. Sesuatu yang tidak menjadi agama pada masa Nabi, maka tidak akan pernah menjadi agama pada masa sekarang. Itu secara prinsip. Karena secara detail tidak mungkin. Buktinya apa? Tadi sudah azan Jum'at. Dan nanti. Apa berani kita ngerti Khalifah Utsman bin Affan sesat? Belum lagi misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu pernah beliau dalam sholat maghrib di rakaat yang ketiga membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab yang Muwatta. Itu Nabi tidak pernah baca, tidak kasih riwayat Nabi baca ayat itu atau baca ayat pada rakaat ketiga. Riwayatnya Nabi itu kan rakaat ketiga baca Fatihah. Abu Bakar ternyata baca itu. Kemudian Umar menambah lepas talbiyah, Abdullah bin Umar menambah lepas talbiyah. Kemudian Abdullah bin Zubair kalau masuk ke dalam Ka'bah itu beliau sholat 4 rakaat padahal Nabi sholat 2 rakaat. Abdurrahman bin Auf itu baca ayat Al-Quran kalau masuk rumah, baca di sudut-sudut rumahnya ayat kursi dibaca. Dan nanti juga praktek dari Nabi SAW. Bahkan misalnya Khalifah Utsman bin Affan itu waktu di Mina melakukan sholat secara tam, tidak qasar, padahal Nabi selalu qasar. Aisyah istrinya Nabi itu kalau melakukan safar tidak mau qasar sholat, padahal dalam riwayatnya Nabi selalu qasar. Aisyah tidak mau qasar. Kenapa? Karena ada pandangan lain, nanti ada pandangan lain, ada analisa lain. Nanti sahabat Anas bin Malik itu kalau sudah selesai membaca Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya kemudian berdoa. Nah doa khatam Al-Quran ini kreativitas juga ini dari Anas bin Malik. Sehingga kalau sempurna dalam arti tidak ada lagi, maka yang ada itu semuanya sesat jero. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, semuanya masuk kategori sesat. Maka sempurna di situ tidak bisa diartikan sempurna dari seluruhnya sampai detail-detailnya, tapi sempurna dalam pokok-pokoknya, dalam prinsip-prinsip umumnya itu sudah sempurna. Itu. Nah, kemudian yang ketiga masalah sholawat. Sholawat itu tadi yang maktur misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, boleh tak kita mengubah yang lain? Ya boleh. Apa dalilnya? Satu, tidak kasih larangan. Lah kalau tidak kasih larangan, Nabi tidak pernah nyuruh. Tak mana selatis gitu. Harus ditimbang dengan dalil syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tolak. Kalau bersesuaian dengan syariat, terima. Buktinya apa? Buktinya Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya itu menyebutkan satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata beliau ketika beliau ngasih pelajaran dengan murid-muridnya, kalau kamu baca sholawat itu bagus-bagus. Karena kamu tidak tahu bisa jadi itu diperlihatkan sholawat kamu kepada Rasulullah SAW. Lalu para sahabatnya bertanya, kalau begitu Pak Alimna, kalau kita ajarkan kami, siapkan sholawat yang bagus itu. Apa kata Abdul lebih masuk, ucapkanlah Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa nabiyyir rahmah Muhammadin abdika wa rasulika wa imamil khair wa qaidil khair. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda yaghrithuhu al-awwaluna wal akhirun. Dan seterusnya baru yang salat Ibrahimnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang belakangnya tadi atau riwayat dari Nabi. Yang depan Allahumma ja'al salawatika itu murni buatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qad sabin nabiyyin nabiyyir rahmah Muhammadin abdika wa rasulika. Panjang itu. Dan itu tidak ada Rasulullah secara khusus ngajari Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Sehingga para ulama mengambil
bahwa itu tidak masalah. Nah, pernah ada nanti yang mempermasalahkan, cuma Sayyidina Abai dipermasalahkan. Padahal Abdullah bin Mas'ud bukan Sayyidina Abai, banyak. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika anak Sayyidil Mursali wa imamil muqtafi wa khatamin Nabi. Panjangnya detailnya. Panjangnya. Nah, kita baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oh ini tak sesuai. Kenapa? Nabi cuma mengucapkan kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa menambah dengan gelar kemuliaan itu adalah termasuk bagian ri'ayatul adab, menjaga adab. Ri'ayatul adab itu muqaddamun 'ala ittiba'il awamir, menjaga adab itu lebih didahulukan dibanding melaksanakan perintah. Perintahnya Allahumma salli 'ala Muhammad itu perintah. Adabnya Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad itu adab. Nama yang tidak dahulukan, perintah atau adab? Para ulama menyebutkan ri'ayatul adab muqaddamun 'ala ittiba'il awamir. Adab itu lebih didahulukan. Dalilnya apa? Pernah Abu Bakar jadi imam, nanti lagi ngurus atau perselisihan, terlambat datang sholat berjamaah, Abu Bakar jadi imam, diminta jadi imam. Tahu-tahu pas nak jadi imam, datang Nabi. Datang Nabi. Lalu Nabi SAW memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar tak nalak, mundur Abu Bakarnya. Akhirnya Nabi maju, Nabi jadi imam. Habis sholat ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tak nurut perintah Abu Bakar? Tadi kan aku perintah, tetaplah kamu jadi imam, biar aku jadi imam. Itu kan perintah. Apa jawab Abu Bakar? Tidak layak anak seorang Abi Quhafah berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Tidak layak aku ini tegak Nabi yang jadi makmum, aku jadi imam. Padahal nak nurut tadi perintahnya harus jadi imam, perintah itu. Abu Bakar diperintahkan jadi imam. Tapi Abu Bakar nolak perintah, tapi nolaknya bukan membangkang, tapi nolak karena adab. Jadi nolak karena adab Abu Bakar. Ali pernah juga menolak perintah Rasulullah. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu, orang-orang musyrik tidak setuju disebut Muhammad Rasulullah. Wadah cocok Muhammad baik, Muhammad bin Abdullah. Kenapa kalau disebut Muhammad Rasulullah, seakan-akan tidak mengakui kamu ini utusan Allah, tapi tidak mengakui. Tulis, jatuh, hapus. Maka Nabi memberitakan Nabi Ali, hapus Rasulullah. Apa kata Ali? Demi Allah, aku tak akan pernah menghapus nama Anda ya Rasulullah. Nolak perintah demi adabnya kepada Rasulullah, bukan membangkang. Kalau menolak membangkang, ya salah gitu. Nolak ini tidak melaksanakan perintah demi ri'ayatullah. Tapi adab itu penting, apalagi zaman sekarang. Selain redaksi yang sudah dibahas oleh Ustaz Haji Muhammad Sa'id, yang penting lagi sekarang ini adab lahiriah kita pun kadang-kadang tidak mencerminkan sholawat kita itu. Itu yang perlu kita luruskan di tengah-tengah masyarakat kita. Habib Umar